cek fungsi dulu sebelum dikirim nih, baru ya saya buka aja ya, saya potong jadi biar enak. Jadi ini standaran, jadi yang dikirim dipastikan fungsi. Saya pakai 2 BB deh ya. Oke, kita tes. Jadi krono aja ya. Tes krono karena ini standaran, pengen di-upgrade sendiri. Oke, bisa dikokang ya. Ya. 163 FPS-nya ya. Standarannya. Karena berbeda-beda, biasanya ada yang 163, ada yang bisa sampai 190 dahan. Kok masih ada 1 BB deh. Coba lagi. ...167 ya, fungsi ya. Ini saya masukkan lagi, seperti ini aja ya. Terus ini labelnya, stikernya ada. Lanjut yang kedua nih ya. Nah, 160-an juga, 62. ...157 ya. Jadi kisarannya itu, kalau Black Mamba ya rentangnya itu 160, ada yang sampai 190, kadang standarnya juga. Tapi kalau standar itu dibenahi ya, dari standaran aja, nggak usah ganti per, kompresinya dibagusin, terus inbarnya dibersihin ya, itu bisa sampai 200 ya. Oke, ini orderannya. Mana tadi labelnya? Ini labelnya. Terus ini karet hitam buat pistonnya, satu piece ya, saya masukin di sini. Nanti saya kasih bonus BB juga ya. Oke, terima kasih.